Bagi sebagian orang, memandangi tanaman-tanaman kerdil ini memang sungguh menyejukkan mata dan menenteramkan hati. Mulai bonsai jenis bougainville, beringin, kinkit, adenium, azalea, dan cemara, hingga jenis-jenis langka dan endemik Bangka Belitung, yakni sapu-sapu dan kuncung. Semua tersaji dalam perhelatan pameran dan kontes bonsai nasional 2021 di alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Wali Kota Pangkal Pinang, Maulan Aklil, yang menutup perhelatan pada 14 Maret menyebut, kontes yang diikuti 450 peserta dari berbagai daerah itu menjadi ajang pelepas kesibukan dan penghilang kejenuhan di tengah pandemi COVID-19 yang melanda tanah air dalam setahun terakhir. Sekaligus menjadi ajang silaturahmi bagi pecinta bonsai. Dengan suksesnya perhelatan di saat pandemi COVID-19 masih terjadi, tentunya dengan protokol kesehatan ketat, menurutnya membuat Pangkal Pinang bisa menjadi barometer kegiatan serupa, karena kegiatan seperti itu menurut dia sudah mulai bisa dibuka kembali. Pak Menteri juga, Pak Sandiaga Uno dengan Kapolri juga kan sudah mengeluarkan kebijakan bahwa kegiatan-kegiatan musik dan lain-lain sudah bisa dilaksanakan dengan protokol COVID. Buat pergerakan ekonomi Bangka juga, ikon-ikon kita, sapu-sapu itu luar biasa itu. Sejumlah kalangan, utamanya pecinta bonsai, mengakui banyak manfaat dari memelihara tanaman hias tersebut. Mulai mengurangi stres, membuat banyak bergerak saat merawatnya, mengasah otak kanan untuk terus bekerja, menjaga daya ingat tetap tajam, hingga mengajarkan ketekunan menghadapi hidup. Selain tentu saja, bisa menjadi alternatif baru dalam menunjang perekonomian. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara, mewartakan.